Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi Jumat pagi terus berupaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan terhadap warga yang berkerumun di masa PPKM. Salah satunya memberikan pengarahan dan imbauan terhadap warga saat pelayanan SIM keliling di Kota Cimahi. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi terus berupaya mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Cimahi. Salah satu targetnya adalah kerumunan warga saat melakukan pembuatan atau perpanjangan SIM dalam layanan SIM keliling di Kota Cimahi. Satlantas Polres Cimahi AKP Susanti Samaniah menegaskan agar warga bisa berpartisipasi menekan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan menjaga jarak dan memakai masker saat pembuatan SIM di layanan SIMLink. Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas juga sudah mengikuti anjuran pemerintah bahwa sudah mulai diterapkan PPKM ya. Kami menghindari juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak, terutama wajib menggunakan masker dan tidak berkerumun. Dan kami juga menyiapkan untuk tempat cuci tangan maupun pemeriksaan suhu tubuh. Dalam melakukan sosialisasi prokes, jajaran Satuan Lalu Lintas pun selalu mengikut sertakan boneka polisi. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mudah mengingatkan imbauan petugas dalam penerapan prokes COVID-19 di masa PPKM. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.